Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini gue lagi pengen kulineran daerah Tangerang. Kebetulan gue lagi lewat di daerah Tangerang di Sukaria atau Jalan Sukaria sini guys. Lu tahu sepanjang jalan di sini nih banyak kulineran. Ada nasi uduk, ada soto mie, ada jus-jusan, ada laksa, ada mie guys. Tapi gue yang sekarang, gue pengen cobain makan nasi uduk atau ketupat sayur guys yang ada di seberang gue. Kita lihat ya guys. Salam Ciamik. Gue sekarang lagi pengen makan nasi uduk ketupat sayur kering Italia. Sekarang pengen cobain ketupat. Sayur asam. Nanti kalau udah pada habis kalau pagi-pagi kalau mau. Sekarang udah sisa apa aja? Iya, udah tinggal begini-begini doang. Enggak begono-begono. Iya, ketupat sayurnya ada? Habis. Ya, ketupat sayurnya habis. Ember. Sayurnya ada? Sayurnya agak masih habis juga. Ya, sayurnya habis juga, guys. Kesiangan nih kita. Tapi enggak siang-siangan lagi nih, Bang. Ini siang-siang banget ya, habis jam makan siang. Mantap dah, Ci. Nih, guys, ini jengkolnya enggak ada tuh. Ada jengkol nih. Mana? Tuh, jengkol tuh. Jengkol. Ada jengkol, ada sayur mentah. Ada di dalam, cuman karena katanya kesiangan. Biasanya memang kalau udah full itu jam berapa bukanya? Jam 7 udah buka. Jam 7 udah buka. Sampai jam? Ya jam 11-an. Karena ini kan jam ya. Ya, oh, makanya menunya udah pada berkurang. Iya, betul. Biasa ada bawang udang. Dari tahun berapa? Waduh, tahunnya sih kita udah dari zaman bahala sih ya. Zaman bahala ini tahun gitu. Berapa tuh? Tahun berapa ya emak ini? Mulai ini. Kita kagak tahu sih emaknya udah kagak ada sih. Emaknya udah kagak ada. Oh, ini berarti generasi ke? Kedua sih, baru sama anak. Oh, ada Pak Bondan. Ada. Ada Pak Bondan Maknyus. Ada Pak Bondan, ada Nila Sari. Oh, ada Pepi tuh. Ada Pepi, ada Kik Endi. Sebenarnya gue kemari pengen makannya itu cobain ini ketupatnya nih. Di Sukaria, tapi gak apa-apa guys, gue mau cobain. Saya bikin nasi uduk aja kalau begitu. Nasi uduk, cari gue ya, cari. Jengkol deh. Jengkol gue. Sedikit jengkolnya. Gua mau nambah sih boleh. Lagi dong. Tinggal punya duluan aja. Ini berapa tuh? Ini. Yeah. Mantep tuh. Ini mau nih. Kentang sama tahu. Gorengan aja. Mau, enggak mau? Boleh deh. Sambalnya boleh. Ini. Lagi deh, boleh. Kurang ada di meja. Ternyata di sini ada nasi ulam juga. Ulamnya Tangerang. Nasi ulamnya Tangerang, guys. Masih ada kemangi, itu nasi ulam. Nah, ini ibunya nih lagi bikin ketupat. Bikin ketupat. Nah, ini lagi bikin ketupat tuh, gimana? Bikin saya aja belum enggak bisa. Enggak bisa apa? Enggak terbelajar. Jangan aja enggak bisa. Ini ketupatnya nih yang mestinya gua cobain cuman habis. Iya. Pagi ya? Minggu Sabtu Minggu kita buka. Sabtu Minggu buka, tapi mesti pagi. Sabtu Minggu banyak loh. Memang namanya Cim Sukaria namanya? Oh, nama gang rumah. Oh, Sukaria itu nama gang rumah. Oh, dulu di gang Sukaria. Kenalnya Cim Cim. Oh, dulu kenalnya Cim Cim. Nama ya? Gang rumah.
Oh iya, itu baik, nanti kita lihat fotonya. Oke, thank you. Sebenarnya gue pengen cobain ini nih. Ini namanya apa? Telur tebu. Telur tebu, ini dia nih yang sebenarnya gue pengen cobain di ketupat di sini nih. Oh, ini lagi jarang nih katanya. Jengkol, nasinya sampai ketutup sama lauk. Ibunya. Saya tentang sama tahu isi. Tentang. Tadi gue sudah pesen, tapi sayang banget karena gue kesiangan. Sebenarnya kemarin nih pas jam makan siang, ternyata menu-menunya, lauk-lauknya itu udah mulai berkurang. Tapi di sini selain nasi uduk, ada juga yang legenda. Kalau menurut gue ini ada ketupat sayurnya, karena di sayurnya itu ada namanya terubu ya. Itu langka banget, susah banget carinya. Nah itu dia yang sebenarnya gue pengen cobain, tapi sudah habis. Nasi ulam juga ada. Nah sekarang ini mau gak mau ya gue pesennya nasi uduk. Nah nasi uduk Cim Sukaria Ciamis sama jengkol. Nah di sini kalau Tangerang pasti kecapnya itu SH Ciamik. Nah cap benteng, sambalnya nih wangi guys. Aduh Ciamik. Sebelum kita makan, kita doa dulu ya. Yuk kita makan jengkolnya. Jengkol empuk, enak. Dia pakai bihun goreng, Ada juga ada acarnya. Jadi agak segar, apalagi ya, ditambah bawang goreng. Sambalnya enak, tambah lagi sambalnya. Sambalnya agak sedikit encer, tapi lumayan enak nih, Ciamik juga, jadi pas. Bihun gorengnya Ciamik, tubuk. Ini pakai kentang. Semur tahunya, jengkol, tambahin tadi tempe, tempenya kita tambahin kecap sama sambal, guys, ini nih tempe. Jengkolnya Ciamik, sambelnya nambah lagi ya. Sambelnya enak, sambelnya beda ya, dia agak sedikit encer tapi Ciamik. Tapi deh sambelnya memang beda sama sambel biasanya, kan pakai kacang, kalau ini digoreng nih, tapi enak juga. Hari Senin libur, tapi Sabtu Minggu dia buka. Ciamik.
terakhir ini kecap. Tambahin sambal dikit. Amin. Selesai. Enak banget guys. Toast guys. Tehnya hangat, tehnya enak, pas banget. Ini nih guys, ini kartu namanya Cim Sukaria, itu di Jalan Soleh Ali nomor 90, Ciamik. Oke guys, tadi gua sudah makan nasi uduk di Cim Sukaria. Semuanya makanan enak, jengkolnya Ciamik, bihunnya juga Ciamik. Aduh, enak bener guys. Jadi kalau memang lu lagi jalan-jalan ke Tangerang, lu boleh mampir kemari karena di sini tuh banyak banget kulineran-kulineran yang Ciamik. Terima kasih guys udah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa guys follow Instagram kita di enjoyaja.com. Terakhir, jangan lupa tersenyum, berpikir positif dan selalu berbuat baik. Salam Ciamik.